Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Yeri Patinasarani, saudaraku, kalau kita lihat hari ini harusnya kita berbangga hati. Kenapa? Karena hari ini, hari-hari ini secara khusus, sebenarnya di depan mata kita melihat bahwa identitas bangsa sedang termanifestasi. Kita ini bangsa pejuang. Kita ini bangsa pejuang. Gak bisa dipungkiri bahwa kita ini bangsa pejuang. Kalau kita buka mata kita, kita lihat petugas kesehatan hari-hari ini sedang berjuang keras untuk menangani COVID-19. Lalu pemerintah juga sedang berjuang keras. Dan secara khusus hari ini, setelah kebijakan yang diambil pemerintah, kita lihat perjuangan buruh, tani, pekerja-pekerja, mahasiswa, pelajar. Apa yang terjadi hari ini merupakan sebuah ekspresi bahwa kita ini bangsa pejuang. Kita gak takut dengan yang namanya sebuah perjuangan. Tapi ada sebuah catatan penting yang menurut saya sangat penting juga saya bagikan pada kesempatan ini dalam video saya. Kita tidak bisa berjuang membangun bangsa dengan cara yang sama dengan orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Kita gak bisa. Itu sebabnya saya berharap sebagai anak bangsa bahwasanya aktivitas-aktivitas anarkis tidak terjadi, supaya tidak terjadi juga pertambahan klaster-klaster baru. Saya tahu tidak mudah. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, kita ini bangsa pejuang. Kita ini bukan bangsa penakut. Tapi harusnya di dalam nilai-nilai perjuangan juga kita mengingat kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur perjuangan, bahwa jangan bangun bangsa dengan cara yang sama dengan orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Tetap jaga koridor-koridor dalam artian hukum yang sudah ditetapkan oleh bangsa ini. Jangan biarkan orang-orang yang punya kepentingan mengambil atau mengambil keuntungan lewat tindakan dan keputusan kita hari-hari ini. Ya, saya percaya kita terus berjuang. Selamat berjuang, salam perjuangan untuk semua anak bangsa yang sedang berjuang di bidangnya masing-masing. Tapi sekali lagi, jangan bangun bangsa kita dengan cara yang sama seperti orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Saya sekali lagi berharap teman-teman dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Saya berharap tidak terjadi tindakan-tindakan anarkis, supaya tidak ada kepentingan-kepentingan lain bisa memperoleh keuntungan lewat kejadian ini. Saya percaya Tuhan menjagai bangsa kita. Saya percaya bangsa kita akan terus menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang akan berdampak sampai bangsa-bangsa. Bangsa di mana orang-orang terbaik di dunia akan lahir, berperkara, dan berbuat sesuatu. Saya percaya sebagai anak bangsa kita punya masa depan yang lebih baik. Karena apa? Karena apa yang kita perjuangkan hari ini. Sekali lagi, selamat berjuang untuk semua lapisan masyarakat yang setuju maupun yang tidak setuju kebijakan pemerintah hari ini. Selamat berjuang. Tetap berjuang dan jangan kita lakukan hal-hal seperti yang orang-orang tidak bertanggung jawab lakukan untuk bangsa kita. Salam perjuangan, merdeka. Saya Yeri Patinasarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pergerakan, merdeka.